Ini lagi di minimarket, lagi pilih-pilih buku buat persiapan sekolah. Ini ada buku-buku, ada mesinnya bagus-bagus, awannya bagus, tambun. Sekarang kita udah sampai di apa namanya, udah sampai di kebun. Nih teman-teman, aku habis bikin sambal goreng ayam. Teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Teh Imas. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya teman-teman. Ini hari ini aku sangat sibuk sekali teman-teman. Dari pagi tadi kita berangkat jam 7 pagi teman-teman. Udah berangkat, jadi ini aku baru bisa bikin video ini. Udah zuhur teman-teman. Tadi pagi langsung nganterin Betul ke rumah ibunya, soalnya kan sebentar lagi mau sekolah ya, seminggu lagi. Soalnya kan Betul udah pindah, sekarang kan SMA, jadi pindah ke ke rumah ibunya, soalnya deket kan di sana sekolah SMA-nya. Kalau di tempat kita kan jauh di sini. Terus untuk persiapan kebutuhan untuk sekolahnya, ini videonya ini videonya ya. Kemarin malam habis dari pantai, kita langsung beli keperluan sekolahnya Betul, tapi enggak sempet semuanya aku videoin, cuma garis besarnya aja ya, beli keperluan sekolah. Ini dia videonya teman-teman, selamat menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mau tas punya aku dibawa-bawa. Okul bitti. Ya hadi bye bye. Şimdi bu çikolatalar. Öğretmen. Öğretmen. Aynı cip. Ini lagi di minimarket, lagi pilih-pilih buku buat persiapan sekolah. Ini ada buku-buku, ada tas-tas, beli-beli pensil. Tas-tas tuh harganya. Ini. Lagi milih-milih buku yang banyak banget. Biji 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salapan. Pilih-pilih buku buat persiapan sekolah seminggu lagi. Ini juga beli pensil. Kim, Bu? Halil. Kim, Solucu. Yang lagi pilih-pilih buku. Bukunya kayak gini buat SMA. Aku mah dulu bukunya leces. Itu banyak banget buku. Minimarketnya udah mau nutup. 10 menit lagi katanya. Milih-milih bukunya, udahan dulu, besok lagi. Banyak banget. Ondaka kalde. Pada bawa buku belanja buat sekolah seminggu lagi. Tuh. Malam-malam belanjanya. Udah mau nutup, udah mau diusir, 10 menit lagi. Ini kita di Selim Pasha. Selalu ada bendera di mana-mana. Sekarang kita mau pulang. Istanbul, akhirnya ke sana. Cepreyolu, apa itu dibacanya teman-teman? Ada yang bisa baca nggak? Ini teman-teman, sekarang aku lagi di Karadeniz. Tadi habis itu mau beli borek seperti biasa teman-teman. Aku jadi suka borek. Ini kita udah sampai di Karadeniz teman-teman tuh.
kita mau beli poca. Kita ada poca. Udah siang, udah tinggal sedikit. Biasanya kita mau sampai ke sana. Ini tinggal sedikit habis. Kita mau makan di sini aja, teman-teman. Ini bukan waktunya makan siang, bukan waktunya sarapan juga. Udah sarapan. Nyemil ya namanya. Nah, ini mungkin grosir-grosiran minuman di sini, teman-teman. Itu banyak banget. Hari ini kita mau ke kebun lagi, teman-teman. Ini sekarang mau ke Esan yuk. Tadi dari Karadeni, sekarang mau ke Esan. Ini di Istanbul, teman-teman. Gedung-gedungnya kayak gini. Mesinnya bagus-bagus, awannya juga bagus. Ini katanya namanya Iktidarle. Ini Mall of Istanbul, di sana di belakangnya banyak pabrik-pabrik katanya. Ini Mall of Istanbul di siang hari. Sekarang kita menuju ke Esan Yurt. Macet tuh. Sekarang udah di Esan Yurt. Sekarang kita menuju ke kebun. Dari sini, teman-teman, 2 jam. Esan Yurt BDSC, Istanbul Esan Yurt Universitas. Universitas. Banyak orang. Teman-teman, sekarang aku masih di Esan Yurt. Ini lagi ada perlu sedikit di sini. Alhamdulillah ada angin agak sejuk, teman-teman, gak terlalu panas. Kita mau ke kebun, gak nyampe-nyampe. Muter banyak, apa namanya, hari ini tuh padat banget, teman-teman. Dari tadi pagi kita udah pergi dari rumah pagi banget, terus nganterin Betul ke rumah ibunya. Terus ngambil-ngambil barang di Karadenis. Terus sekarang di Esan Yurt. Nanti kita berhenti gak tahu kemana lagi sebelum nyampe di kebun, teman-teman. Ya, di Esan Yurt ada yang tahu gak di sini, teman-teman? Mungkin yang tinggal di Turki ada yang tahu di sini. Hai, salam kenal yang tinggal di Esan Yurt. Orang-orang pada naik bis, teman-teman. Ini suasananya di Turki kayak gini, teman-teman. Sama kayak di Jakarta kan. Angkutan pada penuh, teman-teman. Bensin soalnya nambah mahal. Tuh, ada bis tingkat juga di sini. Penuh juga. Nih, sekarang kita udah sampai di
udah sampai di kebun. Seperti biasa kita mau beli roti dulu ke minimarket. Ayo, push, dan push. Jero lo jero. Naina, nih? Kamu sambus, sambus, sambus tuh. Terus tuh. Ach. Sayang, internet off. Internet. Hmm. Ya ada semangka, no biji. Tuh? Sudah sama. Terus tuh. Beli apa namanya? Gunes cream, sunscreen SPF 50 120 tele. Kalau yang ini 260. Ini buat yang spraynya juga sama SPF 50. Aku coba yang ini. Ya, beli ayam kesukaan. Sama roti. Sama sunscreen. Tuh di belakang aku ada yang buat panen tuh, mesin gede banget. Nih teman-teman, aku habis bikin sambal, goreng ayam, terus bawa nasi. Itu ayam buat besok, terus suami lagi makan. Hadi sayang, bakal lembu. Sambal enak no enak. Sambal sadaja aina nasi. Tuh suara. Hah? Normal. Nih tadi minyaknya pakai itu tuh teman-teman, pakai bekas ayam, ayam merasa Turki, bumbunya bahara Turki, abu bahara Turki, Bu. Nih. Turki jadi banget. Jadi rasanya beda sama yang kemarin. Yang kemarin enak. Ini biasa aja katanya teman-teman. Bu, lampu L, lampu L ini. Bu, kaku aja. Nih teman-teman, sekarang kita udah di kebun. Tadi malam kita tidur di kebun. Tuh di sana udah ada apa namanya mesin buat panen bunga matahari teman-teman. Tapi hari ini. Tapi hari ini mungkin nggak panen, nggak tahu hari apa, besok mungkin ya teman-teman panennya di sana. Soalnya kan bunga mataharinya udah pada hitam, udah pada kering, semuanya juga udah pada kering. Nah di sana ada apa namanya itu tisu basah yang banyak teman-teman, itu dari rukonya kakeknya Halil teman-teman. Malam ini lagi kita mau nginep di sini lagi, jadi 2 hari teman-teman kita nginep di sini. Sekarang masih hari, sekarang hari Senin, soalnya suami ada kerjaan di sini, jadi kita mau nginep teman-teman, baru kita mau pulang besok begitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi video hari ini dicukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Tadi kan udah apa namanya, udah nganter Betul ke rumah ibunya, terus udah belanja keperluan sekolah, terus kita udah muter-muter dari ujung Istanbul sampai ke ujung Istanbul lagi di sini ke Çerkezköy. Lama banget ya perjalanannya kemarin ya. Tadi atau kemarin, pokoknya ini aku ambil videonya. Udah beda hari lagi teman-teman, udah keesokan harinya.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Bye.